Viral sebuah video menampilkan para mahasiswa yang memblokir jalan di sebuah kota. Para mahasiswa itu terlihat sedang menyampaikan aspirasinya. Dilihat dari akun Twitter Mijanla 2, para mahasiswa itu membentangkan sebuah spanduk. Mereka juga menyampaikan sebuah aspirasi kepada masyarakat. Tetapi masyarakat yang ingin melakukan aktivitas terlihat terganggu dengan aktivitas mahasiswa tersebut. Bahkan salah satu dari mereka meminta mahasiswa itu membubarkan diri. Warga yang merupakan ibu-ibu itu bahkan sampai menangis meminta mahasiswa itu membubarkan diri. Dia menyebut bahwa hanya ingin mencari rezeki. Bahkan salah satu driver ojek online sampai menarik spanduk para mahasiswa itu supaya mereka membubarkan diri. Terlihat sempat terjadi adu dorong antara mahasiswa dan ojol tersebut. Warganet yang melihat video itu pun mengkritik aksi mahasiswa tersebut. Mereka menganggap mahasiswa harus bersama rakyat. Ini posisi kami jadi makan bang. Tolong bilang. Kami jadi makan.